Jenazah kini disemayamkan di rumah duka Cita-Citata, dikebumikan sore ini. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah menempatkan almarhumah di Jannatul Firdaus. Aku turut berduka cita atas kepergian atau meninggalnya kakekmu. Semoga beliau husnul khotimah dan mendapatkan kelapangan di akhirat. Sejumlah sahabat mulai Siti Badriah, Mpok Alpa, dan Boyin pun ikut berduka. Wanita berusia 26 tahun itu juga membongkar kebaikan almarhumah selama bekerja sama dengannya. Allah sayang kamu, semua sayang kamu, selamat jalan sayang. Almarhumah merupakan asisten pribadi Cita-Citata yang bernama JJ meninggal dunia. Keadaan itu terlihat dari postingan Cita-Citata di Instagram pada Senin lalu. Cita pun memposting kenangan dirinya saat bersama sang asisten. Mereka berdiri bersandingan dan kompak berpose duck face. Dalam captionnya, Cita pun menuliskan ucapan duka cita. Semoga JJ diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. I love you JJ. Al-Fatihah. Tulis Cita-Citata. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.